gue habis lagi. Maaf. Kamu masih harus memberikan 5 orang tunggal lagi kepada kita. Baru setelah itu kamu bisa menikmati kekayaanmu dariku. 5 orang lagi? Kenapa? Kamu menolak? Enggak, Nek. Jangan berani-beranian kamu meninggalkan aku sebelum kamu memberikan sisa dari 7 tumbal yang harus kau berikan kepadaku. Atau nyawamu sebagai penggantinya. Pak, saya bayar semua hutang saya. Sisanya untuk oleh-oleh ketiga istri bapak di rumah. Banget sih jenazah ini. Aduh, padahal udah berapa kali dimandiin. Ih, aneh, mayatnya basah. Gua habis lagi, bikin enak aja. Sama yang kemarin ditemukan, Pak. Matinya sama-sama basah kuyup. Iya, bener nih. Nggak salah lagi. Ini perbuatan Nenek Gayung. Waktu dia dibawa, langsung menghilang. Yang bener, Pak. Jangan menebar fitnah. Bener, Mbak. Saya saksinya. Kemarin saya sama dia. Waktu saya ajak kabur, dia tetap menolak. Kayak orang dihipnotis gitu. Mungkin bener juga yang dibilang Bapak ini. Iya, Mbak. Saya berani sumpah. Tante, ini tuh sama banget kayak firasatnya Gendis. Tapi apa benar sih ada Nenek Gayung yang teror warga kita?
ini? Kok bisa ada di sini? Janjiku sudah kupenuhi. Ujian, tapi karena uang sekolah belum lunas, ya mungkin aku nggak ikut ujian tahun ini. Karin, kamu harus ikut ujian. Tapi mau uang dari mana, Ibu? Sedangkan keuangan kita aja lagi tipis. Nih, kamu lihat, Ibu punya uang. Kamu bawa uang ini, kamu bayar semua tunggakan sekolah supaya kamu bisa ikut ujian ya. Ini uangnya banyak banget, Bu. Dari mana? Udah, kamu sekarang pergi sekolah, nanti ujiannya telat. Pokoknya, Ibu akan bayarin kamu sampai lulus sekolah. Yes! Ya udah, Gis. Udah selesai kan ini makannya? Udah, lupa. Hati-hati ya. Semoga bisa ujiannya ya. Uangnya itu dikantongin. Awas, hati-hati uangnya banyak itu. Bayar semua hutang saya, sisanya untuk oleh-oleh ketiga istri bapak di rumah. Gue heran nih, gimana caranya si Dara bisa dapat uang sebanyak itu dalam waktu yang secepat itu ya? Benar bos, gue juga curiga. Jangan-jangan ada apa-apa nih. Pokoknya, gue harus cari tahu. Kalau perlu, gue paksa si Dara untuk ngomong. Setuju bos. Sudah melakukan keinginan nenek dan sudah memberikan dua orang tumbal untuk nenek. Apakah tugas saya sudah selesai? Ayo. Kamu lupa. Kamu masih harus memberikan lima orang tumbal lagi kepada kita. Baru setelah itu bisa menikmati kekayaanmu dariku. Lima orang lagi? Kenapa? Kamu menolak? Enggak, Nek. Jangan berani-beranian kamu meninggalkan aku sebelum kamu memberikan sisa dari 7 tumbal yang harus kau berikan kepadaku. Sebagai penggantinya. Nenek, Nek. Saya akan melakukan keinginan Nenek. Saya akan berikan 5 orang tumbal lagi untuk Nenek. Thank you.